Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sedapnya. Memakan guna saji. Dengan saji pasti menjadi. Alhamdulillah. Bangun. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Kawan-kawan, jom nyanyi terima kasih dekat cikgu Laila. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Rajin-rajin mengaji, ya? Baik, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mana Oma Hana? Oma Hana, mari sini. Jumpa Atuk Nenek. Oma tak nak balik kampung. Oma nak pergi rumah Sufi. Hana pun. Omar, Hana, Atuk Nenek kan keluarga kita. Kita kena utamakan mereka dan lawat mereka dulu. Tapi, pergi rumah Sufi lagi best. Ada makanan sedap, kereta laju, brum-brum. Rumah Atuk Nenek pun best tau. Nanti mesti Omah Hana suka. Omar, Hana, jom makan. Atuk Nenek masak banyak makanan sedap tau. Okey. Mari Oma dan Hana makan sama-sama. Wah, banyaknya makanan. Sedapnya. Sebentar ya semua. Mari baca doa. Sila jamu selera. Makanlah apa saja. Wah, sedapnya. Gembiranya bersama keluarga. Luang masa bersama. Jagalah silaturahim kita. Kita sayang keluarga, Allah sayang kita. Ah,
Alah, bosanlah. Kereta Sufi lagi best. Ha, jom ikut Atok pergi bengkel. Wahai Oma dan Hana, jom buat kereta. Buat kereta? Mari Atok tunjukkan sambung itu dan ini. Senang sahaja, marilah sama-sama. Cat sini sana, wadakan semuanya sudah jadi kereta. Wah, hebatnya. Gembiranya bersama keluarga. Luang masa bersama. Jagalah silaturahim kita. Wah, lajunya. Kita sayang keluarga, Allah sayang kita. Aduh. Okey tak ni? Kalau kereta Sufi, mesti tak rosak. Kenapa ni? Tak ada apa. Terselur sikit je. Nampak teruk ni. Jom pergi hospital. Ha? Omar, Hana, jom makan. Tapi, Atuk Nenek mana? Malam ni, Atuk Nenek tidur di hospital. Hah? Kenapa? Doktor nak pastikan kaki Nenek betul-betul okey. Hana, kenapa ni? Oma nak Atuk Nenek. Hana pun. Oma, Hana. Atuk Nenek. Gembiranya bersama keluarga kita. Luang masa bersama jagalah silaturahim kita. Omar, Hana, kita nak balik dah ni. Hah? Alah. Omar tak nak balik. Omar nak duduk rumah Atuk Nenek. Hana pun. Eh, kata tak nak balik kampung. Nanti kita melawan Atuk Nenek lagi ya. Okey. Assalamualaikum. Jaga hubungan dengan keluarga. Melawat selalu. Dan luangkan masa sama-sama. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Assalamualaikum. Oh, 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 my God.
Wah, rumah pokok. Aha, Kapten Oma, tengok tu. Ada pulau. Itu bukan pulau. Ha? Itu sotong raksasa. Perlukan bantuan. Wah, main apa ni? Mama, Papa. Ahar, Omar dan Hana tengah main lanun-lanun. Tengok kapal lanun ni, hebat. Ha, apa kata kita buat rumah pokok? Rumah pokok? Rumah pokok bentuk kapal lanun. Wah! Ahoy! Oma nak ada teropong. Boleh tengok pulau. Boleh tengok bintang malam-malam. Hana nak bawa kapal. Baik, Kapten. Oma nak letak bendera besar. Hana pun, Hana pun. Hebatnya! Jom buat rumah pokok. Sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sikit lagi. Siap. Siap. Hana, jom tunjuk kat Mama Papa. Baik, Kapten. Mama, Papa. Iya. Baik-baik lari tu. Aduh. Mama, Papa, tengok ni. Wah, cantik ni bendera. Rumah pokok pun dah nak siap. Yeay. Wah. Hah? Alamak. Hah? Rumah pokok. Hujan. Jom, masuk dalam. Oma nak main lanun-lanun kat rumah pokok. Hana pun. Ha. Kami sayang Oma Hana selamanya. Kami sayang Oma Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kapten Oma dan Hana sudah bersedia? Papa. Papa demam sikit je ni. Achoo! Alhamdulillah. Ya Allah sayangi Mama Papa selamanya. Terima kasih sayang kami sentiasa. Oma, Hana, pergilah main dulu. Tak nak. Kapten Oma dan Hana nak main dengan Mama Papa. Oma, Hana, tunggu Papa bangun. Huh? Nak main sama-sama? Papa. Omar, Hana, Papa dah sihat. Jom kita main. Yeay!
Ya, jangan risau. Kami sedia membantu. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Aha! Selalu doakan ibu bapa kita. Minta Allah sayang mereka sampai ke syurga. Jadi, jom doa untuk ibu bapa. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh oh, Oma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Banyak ikan. Abang Omar. Cepat Hana, tarik. Tarik. Kenapa tak tidur lagi ni? Esok kan kita nak pergi berkemah tepi sungai. Yeay, berkemah. Hana nak tangkap ikan. Omar nak bawa unggun api. Bila malam, boleh bercerita sambil menyanyi. Boleh tengok bintang-bintang. Boleh. Tapi Omar Hana kena tidur dulu. Alah, Omar nak main lagi. Hana pun. Pagi esok kita main lagi, ya. Allah ciptakan waktu malam untuk kita bila tidur di awal malam, bangun cergas dan sehat. Baca Bismillahumma ahya wa amut. Tidur awal ya sayang. Selamat malam. Abahnya nak pergi, Ma. Abang Omar tahu. Jom, Hana. Kita kena berlatih tangkap ikan. Jom. Yeay, Emma dah siap. Lepas ni, kita tengok bintang pula. Okey. Omar, Hana, bangun. Kita nak pergi berkemah ni. Okey. Omar, Hana. Alhamdulillah, kita dah sampai. Jom tangkap ikan.
Omar Hana mari lihat di sini. Banyak ikan warna-warni berenang sana sini. Jom buat unggun api. Omar Hana mari buat unggun api. Kutip ranting-ranting kecil. Kumpulkan di sini. Lah, papa sorang-sorang je tadi. Oma, Hana, kenapa muram macam ni? Semalam kami tak sabar nak pergi berkhemah. Macam-macam kami buat. Sampai tak tidur malam. Tapi hari ni kami tak dapat buat pun semua tu sebab penat. Oma Hana penat sebab tak tidur malam. Bila tak tidur malam, badan kita tak rehat. Tenaga pun habis. Sebab tu Oma Hana rasa penat. Jadi, untuk kembali cergas bertenaga, Allah ciptakan malam. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Tidur di awal malam, bangun cergas dan sihat. Oma nak tidur awal lah. Hana pun. Barulah boleh bangun cergas bertenaga. Kalau macam tu, jom masuk tidur. Mama, Papa, selamat pagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena tidur awal malam. Malam kan waktu berehat. Barulah bangun cergas bertenaga. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Indra pula. Habis dah? Iya,
Hana juga jadi jurinya. Tapi Hana tak pandai kira. Tak apa, ha? Kami tolong. Ha, okey. Kerja. Kasih coklat ke Hana ya. Wah. Main dengan Abang Oma. Nanti Abang Oma bagi ice cream. Ice cream? Main sama Indra ya. Main dengan Abang Oma. Hah? Dengan Indra. Hah? Abang Oma. Indra. Hah? Abang Oma. Indra. Abang Oma. Sama-sama. Kenapa ni? Ada Mama. Apa ni? Abang Oma dengan Indra ni tak nak main sama-sama. Indra tu? Kok Indra? Terus, nanti mukanya jadi kayak singa. Indra, Oma minta maaf ya. Indra juga, maaf ya. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Pertengkaran itu hal yang biasa. Tapi, jangan lupa. Bersalaman, bermaafan, begitulah lumrah persahabatan, bersaudara sebagian dari iman. Hana dah main dengan Abang Oma.
Oma dan main dengan Indra. Jadi, mana coklat dan aiskrim Hana? Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan. Tak baik tahu gaduh-gaduh. Mainlah sama-sama. Kita kan bersaudara. Barulah Allah sayang. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sedapnya. Memakan guna saji. Dengan saji pasti menjadi. Alhamdulillah.